Anak-anakku, Ustadz Musa yang mulia dasantun ini, Ustadz ini sudah seperti orang tua kalian sendiri. Jadi, hanya dengan melihat kalian kenyang, alhamdulillah, Ustadz Musa juga ikutan kenyang. Ya, tapi kalau kalian mau berbaik hati membagi lauknya kepada Ustadz sih, Ustadz sih gak nolak sih. Baik, para santriwan sekalian, ingat ya, adab kita di pesantren sebelum makan harus baca doa dulu. Kalau begitu, Indra, kamu pimpin baca doa ya. Siap, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima rozaqtana wa qina azabannar. Amin ya Allah. Selamat makan. Loh, Ustaz Musa? Ustaz Musa kok makannya sama nasi sama sambal doang, Ustaz? Gak ada lauknya gitu? Ikan, ayam, sambal. Ustaz, atau Ustaz lagi diet? Ah, betul kali. Disuruh diet sama Ustaz Musa. Saya jadi kesian deh, Ustaz. Ini saya kasih aja nih. Saya juga kasihan, Pak Ustaz. Nih, saya kasih ayam, tempe, sayur, sama sayur nangkanya, Pak Ustaz. Buat Pak Ustaz aja, Pak Ustaz. Nah, ini ayamnya udah lambai-lambai nih, Ustaz. Jadi gini, anak-anakku, Ustadz Musa yang mulia dasantun ini, Ustadz ini sudah seperti orang tua kalian sendiri. Jadi, hanya dengan melihat kalian kenyang, alhamdulillah, Ustadz Musa juga ikutan kenyang. Ya, tapi kalau kalian mau berbaik hati membagi lauknya kepada Ustadz sih gak nolak sih. Seriusnya, Ustadz? Iya, gak nolak. Syukur deh. Aduh, Pak Ustadz. Saya juga udah kenyang banget nih, Pak Ustadz. Aduh, perut saya pengen meledak. Iya, Lukman. Kelihatan. Kelihatan kalau kamu kenyang. Hah, dari mana ya, Pak Ustadz? Tuh, banyak bubuk aspalnya di mulut. Oh, mau kamu sisain buat lebaran, ha? Udah. Sekarang Ustadz Musa yang mulai dasantun mau bayar dulu ya. Aduh, uangnya mana ya? Ustaz, kenapa Ustaz? Uangnya hilang. Uangnya hilang. Iwo, alamak, saya mengerikan. Saya di mana ini? Aduh, kok lampunya terang banget. Tapi di sekitarnya gelap. Ngeri. Mr. Musa. Ya. Tolong katakan sejujur-jujurnya. Di mana uang itu hilang? Kapan dan kenapa uang itu hilang? Saya nggak tahu di mana uangnya hilang, kapan, gimana tuh nggak tahu tuh saya tuh. Hanya tuh orang kenapa bisa nggak tahu? Kalau Mr. Musa nggak mau menjawab, kita berdua akan
Akan sini Ustadz Musa yang mulia ada satu lagi panik kehilangan uang, kalian cepet-cepet yang ngelamun. Ustadz Musa yakin uangnya ketinggalan? Iya. Oh, keselip mungkin Ustadz. Bisa jadi. Hilangnya di mana, Ustadz? Nah, tahu. Pasti lah Ustadz. Iya. Benar, Ustadz hilang. Iya. Sebentar. Ustadz punya ide. Ustadz mau telepon Ustadz Ridwan dulu ya. Hah? Aduh. Kok tokonya banyak yang tutup ya? Ya, padahal aku mau beli cemilan. Aku kan mau beli baju. Mau beli sepatu. Princess, ya, kok tokonya buka semua ya? Tutup ya, bahaya. Kalau begitu, kita tanya Princess. Terang. Dek, kok kenapa menangis? Mamamu gimana, Dek? Gak tau ibuku dimana. Oh, Afwan, kamu jangan nangis dong. Ini ada apa? Inilah Ustazah, jadi adek ini katanya kayak bisa sama orang tuanya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Dek, kasihan banget sih kamu. Naga, Apel. Ya Allah. Kasihan banget. Kalian itu ya, stroberi lah, mangga lah, apel lah. Afwan, Ustazah, gimana kalau kita bantuin aja ini buat cari ibunya? Nah, setuju. Iya Ustazah, gimana boleh kita bantuin adeknya cari ibunya? Boleh, ayo. Yuk, jangan nangis ya sayang. Ayo semuanya ya. Pak, ya. Ini bonnya semuanya jadi 202.000. Oh iya. Ini jadi saya lagi nunggu teman saya datang. Nanti kalau teman saya udah datang, saya ke depan saya bayar. Iya, Pak. Kalau gitu saya tunggu di kasir ya. Iya deh. Mana sih satu teman? Bantuin malah ngikutin. Kita semua bantuin kok Ustadz. Bantuin apaan? Bantuin ngikutin gaya Pak Ustadz. Malah ngikutin lagi. Ulala. Oh bener nih. Berapa hukuman? Tidur di kamar Ustadz Musa selamanya. Saya bilang, kalau udah dateng teman saya bayar ke kasir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, ngapain sih lebay banget kayak gitu? Saya seneng banget Ustaz datang. Lagian Ustaz, kenapa uangnya bisa hilang? Yang saya ingat, uangnya itu saya bawa, saya masukin kantong. Tapi sekarang saya gak ingat uangnya itu ada di mana. Coba deh Ustaz diinget-inget lagi. Sebentar ya, sebentar.
Apa tuh Ustaz? Saya ingat. Aduh lupa lagi. Saya ingat. Oh gini ceritanya. Aduh. Pak. Hey, wait. Tapi kan saya nggak ikutan makan. Tapi kan itu teman-teman bapak sama rombongannya. Ya udah biar saya yang bayar. Berapa totalnya? Semuanya 202.000 pak. 202.000. Ya, makasih ya pak. Ustadz. Aduh. Kalau mau milih sayur, pade, kudunya yang seger-seger. Wah! Bu, ada sayuran seger nggak? Sayuran yang baru bangun pagi? Banyak tanya nih, harus tahu dong. Engkol. Aduh, ayang serege, you know this is non. Apa yang itu? Bau ayang, banget. Ayang, ini adalah kancing celana. Jengkol. Pade diem-diem dulu dong. Bisa nggak ikut campur urusan rumah tangga orang? Ayang, jika kau makan ini, masa Allah ayang rasanya legit kayak si Tai. Wow. Elah, udah gitu. Masa Allah kalau dimakan ayang bulbul, rasanya seperti cinta. Dari mana aja? Ibu nyari dari tadi. Hei kalian, ngapain kalian ngejar-ngejar anak saya? Ngejar-ngejar? Kalian mau malakin anak saya ya? Malah? Hello, kita itu gak mau malakin anak ibu, tapi kita itu... Oh, saya tahu. Kalian penculik ya? Bos, ini kita nyopet tadi, bos. Coba lihat dulu ya. Ya, bos. Simpan. Wah, Bang, kita orang mau cari kemana lagi sama anak itu? Di sini banyak orang, Kang. Haiya, oya pusing lah. Aduh, aku juga pusing nih, mau nyari kemana lagi? Tahu, mana aus lagi? Gak ada jual minum apa di sini? Iya, Sob, Kak, Asun, Sobri, Indra. Kaki Lokman ini yang kecil dikit. Ternyata ini udah jadi besar banget, udah pegal banget. Itu mana-mana sungguh capek. Kakak, perasaan tadi kamu yang ngajak. Kok kamu yang jawab gak tahu sih? Kamu nyusahin aja sih. Udah ya. Ada sepeda masih disegel. Cakep. Ke Purwakarta makan nasi uduk. Cakep. Daripada nih kaki pegel-pegel, mendingan kita duduk tuh kursi. Ya, ngaso dulu kita. Aduh, ya Allah. Hei! Wah, gawat! Kenapa sih? Itu pun jahat, itu jahat! Kakak! Anak-anak, kalau pegel-pegel kayak gini, terus panas, paling enak minum es kelapa. Ya enggak? Hah? Ulala! Hei! Pada mau kemana? Masih ada tinggal! Gue anak-anak. Ya udah ayang, ayang diam-diam aja ayang. Awi. Kita kudu banyak persiapan ayang, bulbul. Hah, tuh copetnya. Hah? Copet. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, ada apa kok marah-marahin anak ini? Ini nih, anak-anak ini ngejar-ngejar anak saya.
Jangan-jangan mereka ini komplotan penculik. Astagfirullahaladzim. Untung ketemu saya. Coba kalau enggak tahu deh anak saya diapain. Ibu, jangan salah paham dulu ya. Mereka ini bukannya mau jahatin anak ibu atau mau culik anak ibu. Tapi mereka ini anak didik saya di pesantren Kunanta. Justru mereka ini mau nolongin anak ibu untuk ketemu sama ibu. Tadi itu anak ibu lari, makanya mereka ngejar. Betul itu. Iya, benar. Oh, gitu ya. Maaf ya, saya sudah salah sangka sama kalian. Makanya Bu, kalau orang ngomong itu didengerin dulu, jangan main marah-marah. Udah, Butet sabar aja, kan ibunya udah minta maaf. Afun, Butet, alhamdulillah deh. Kan yang penting litanya udah ketemu. Nah, alhamdulillah. Sekali lagi, saya minta maaf ya. Makasih banyak udah menolong anak saya. Kalau gitu, saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kan daerah kekuasaan kami nih. Benar. Gimana nih? Kamu, lawan dia. Siap, bos. Kamu. Waduh. Hebat juga lo ternyata ya. Tunggu. Apaan lagi? Lihat tuh. Aduh. Rasain. Gantian nih. Kita seri sekarang. Satu, satu. Ayo, siapa berani lawan lagi? Kabur. Ini kan daerah kekuasaan kami nih. Benar. Gimana nih? Kamu, lawan dia. Siap, bos. Apa sih? Kamu. Waduh. Hebat juga lo ternyata ya. Tunggu. Apaan lagi? Lihat tuh. Aduh. Rasain. Gantian nih. Kita seri sekarang. Satu, satu. Ayo, siapa berani lawan lagi? Kabur. Aduh. Hei bocah, jangan pada lari-lari. Kalau mau lari-lari, lapangan dong. Aduh. Sakit. Apa? Mabata. Aduh, itu anaknya. Bapak. Woi, bang, bang. Kita cuma dapat di kejar orang. Bang. Abang. Kebetulan banget nih, bang. Kan di rumah saya kan atau di kamar saya itu sendoknya udah pada karatan. Di sini ada sendok gak, Pak? Oh, ada. Ada ini. Nah, alhamdulillah akhirnya ada lagi. Cuman. Aduh, Bapak. Ya jadi, udah ayo kita kejar anaknya. Oh, ada copet. Aduh. Ya. Janingka kartunya, sendoknya. Ini anak-anak larinya cepet banget.
kayak dikejar-kejar tukang kredit. Duh, mana napas udah rebok kemis lagi. Aduh, maaf pak, maaf. Tadi sayanya lari sambil lihat ke belakang, gak ngeliat bapak di depan. Aduh, iya, saya maafin. Tapi jangan sekali-kali lagi. Lagi ya kamu tuh kok aneh, lari lihat belakang. Gimana tuh berarti tuh? Begitu. Lain kali kalau mau lari lihat ke belakang, tancepin kaca spion di sini nih, cep. Jadi kelihatan di belakang ada orang, ya. Wah, ini bener nih. Stop! Waduh, ini gerombolan si pembuat onar nih. Kalian tuh dari mana aja? Ustadz udah bilang sama kalian jangan pernah ninggalin Ustadz sendirian. Ustadz. Udah jangan banyak ngomong. Hah? Jawab dulu dari mana? Ustadz pusing nyariin kalian nih, mana capek lagi. Tadi ada pencopet lewat depan Ustadz. Pencopet mana? Pencopet kan siapa? Tadi anak yang tadi begini cedera habis itu ngobrol sama Ustadz Musa. Oh? Iya. Ulah. Anak kecil yang tadi? Iya. Copet. Iya, copet yang kecil tadi tuh. Iya, Ikal. Gak disangka ya. Kirain siapa? Ulala. Jadi? Iya. Yang jadi pencopet? Iya. Kalau gitu kejar. Ustaz emang sungguh salah arah. Masih di sini sih. Salah arah, Ustaz. Tunggu. Ya, ditinggalin lagi. Ya, ditinggalin lagi. Woi, hei.